kata-kata ini bukanlah satu tajuk daripada Malaysia Kini, tetapi dianya di dalam ceramah dia di Ampang, tak silap saya, kalau tak silap saya lah, ceramah dia, dia ada menyatakan kau tipu orang Iraq, kau bunuh orang Iraq, sekarang kau nak bunuh orang Melayu pula. Jadi kita selaku rakyat Malaysia, pertamanya ini Idris Harun dia merupakan orang yang memerintah. Jadi apabila sesuatu pemerintah ni dia berkata, dia pula adalah ahli ahli tertinggi, majlis tertinggi, ahli majlis tertinggi, UMNO. Yang UMNO ni sekarang ni dia adalah dalam kerajaan. Itu yang nombor satu. Apabila dia membuat kenyataan sebegini, jadi kita selaku rakyat kita amat bimbang. Dan saya yakin, saya rasa mesti ada sebab satu ketua menteri boleh mengeluarkan kenyataan sebegini. Maknanya memang betul lah Amerika ni nak bunuh orang Melayu. Jadi apabila kenyataan sebegini dibuat, kita selaku rakyat kita risau. Kita risau akan perkara-perkara yang sebegini, sebab ini dikeluarkan oleh ketua menteri sendiri. Jadi saya rasa kita hantar memorandum ni, kita minta kepastian adakah benar apa yang dikatakan oleh Idris Harun ni. Sebab dia selaku menteri, saya yakin mesti ada laporan-laporan dan orang yang bagi tahu dia, mungkin intelijen ke yang bagi tahu dia kata nak diserang dan sebagainya. Jadi ini satu kenyataan yang kita amat takut. Kan? Jadi kita bagi tahu kepada Amerika, janganlah buat MD, kalau nak buat MD ini ada satu perkara yang tak baiklah. Adakah betul dengan kenyataan sebegini? Kan? Pagi tadi kita sudah juga membuat laporan polis di Balai Polis Putra. Dia cawangan Dang Wangi lah. Kita dah buat satu laporan polis untuk mengesahkan perkara ni. Sebab perkara ni kita anggap satu perkara yang amat serius. Sebab dia menyatakan terang-terang, ini bukan tajuk yang kita ambil, yang kita rungkai dan kita tengok balik, yang ini adalah apa yang dicakapkan, yang dikodkan oleh Malaysia Kini. Kan? Jadi bukanlah satu-satu orang kata perkara ni dia buat tajuk. Kalau kita kata Malaysia Kini buat tajuk, kan? Kalau anda kata Malaysia Kini buat tajuk, kita minta ni Idris Harun tolong saman Malaysia Kini lah. Kita khawatir, takut nanti Amerika serang orang Melayu. Jadi yang bercakap ini bukan calang-calang orang, Ketua Menteri Melaka. Lepas tu pula beliau ni merupakan ahli majlis tertinggi UMNO, parti yang memerintah hari ini. Kami tidak nak menyalahkan mana-mana pihak. Kami cuma nak tahu supaya keraguan kami yang dikatakan Amerika nak serang orang Melayu itu dapat diperjelaskan, supaya keraguan kita tidak terus menjadi terus-menerus.